Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Aman. Masak dengan make up look aku kali ini, langsung aja kalian tonton video aku sampai habis. Jangan lupa. Jadi yang pertama di sini aku mau pakai primer dulu. Di sini primernya aku pakai dari Monistat Justin Relief. Tapi ini yang kemasan terinjer ya, karena kalau proses itu mahal banget, gila. Jadi langsung aja kita pakai. Selanjutnya aku pakai foundation. Ini foundationnya dari Maybelline Fit Me. Ini yang normal to oily dan shade-nya shade natural beige 220. Kita katakan pakai blend, espon, pakai blend. Sebelumnya ini sponge-nya udah aku basahin dulu supaya dia lebih gampang. Selanjutnya kita akan berurusan dengan alis, dan di sini untuk alisnya aku pakai powder eyebrow dari Bio Aqua. Ini yang shade-nya nomor 1. Dan ini kayak gini. Oke, yang pertama kita lakuin, kita harus sikat-sikat alis dulu supaya alisnya itu lebih rapi. Karena ini alisnya bener-bener kayak gak ada jarum. Jadi di dalam sini udah ada brushnya kayak gini, jadi langsung aja kita garisin dulu bagian pinggirnya. Jadi supaya alisnya lebih rapi lagi, aku merapikan pakai si foundation yang aku pakai pertama tadi sebagai pengganti concealer. Lanjut ke eyeshadow. Untuk eyeshadownya aku bikin yang kayak warnanya lebih natural gitu. Untuk judulnya dan temanya aku juga belum tahu judulnya apa, temanya apaan. Jadi intinya aku sih yang cepat-cepat gitu warnanya. Semoga kalian mengerti. Oke, baik. Untuk warna pertamanya aku mau pakai warna dari si ini eyebrow powdernya yang warnanya kayak coklat. Lebih coklat tapi coklatnya muda. Dan untuk warna coklat yang kedua aku mau pakai yang warnanya yang ini untuk di bagian. Ini aku mau kasih concealer dulu supaya warna yang ada shimmer-shimmer itu lebih keluar lagi gitu, karena kalian tahu kalau aku tuh gak suka banget yang matte-matte gitu kan. Orang paling terkenal lagi. Warna shimmer yang aku mau pakai ini aku pakai yang warnanya shimmer yang agak kuningnya lebih nyala gitu. Cocok kan? Cocok. Jadi di sini aku mau pakai jari aja, nggak pakai supaya lebih pigmented gitu. Setelah itu aku blend lagi pakai brush, terus sudah aku tambahin juga warna coklatnya untuk nyatuin di bagian belakangnya sini supaya lebih nyatu lagi.
jadi ketannya nggak kayak ngeblok gitu loh es jeruk nanya. Menurut banget keren kan? Selanjutnya aku mau bikin eyeliner. Di sini eyelinernya pakai Maybelline Super Glossy. Oke, jadi ini linernya agak lebih tebel gitu karena aku nggak pakai bulu mata palsu. Jadi supaya lebih kelihatan ada gitu bulu matanya. Jadi aku tebelin eyeliner. Dan selanjutnya ini aku menjepit dulu bulu mata aku pakai penjepit bulu mata yang aku. Selanjutnya pakai maskara. Ini maskaranya dari Yasmin. Seperti biasa. Dan selanjutnya aku mau pakai eyeliner di bagian dalamnya, tapi di sini karena aku nggak punya pensil alis hitam atau eyeliner hitam yang kayak pensil gitu, jadi aku pakai pensil alis dari Implora yang warnanya coklat. Dan selanjutnya aku mau set semuanya. Di sini aku mau set pakai bedak tabur dari Sari Ayu yang biasanya aku pakai, yang shade-nya punya Lanta. Dan selanjutnya untuk mengkontur di bagian bawah pipi aku ini, aku mengkontur pakai warna coklat. Dan di bagian rahang ini juga aku kasih. Dan lanjut untuk blush-nya aku mau pakai warna yang ini, yang warnanya merah super pecah. Dan selanjutnya untuk lipstiknya aku di sini pakai dua produk, yaitu ini yang pertama aku pakai dulu dari Purbasari, ini yang shade-nya nomor 81 yang diam. Dan untuk warna yang kedua aku mau pakai dari Wardah, ini yang shade-nya nomor 1 yang Red Set Glow. Yang sering banget aku pakai. Aku pakai ini di bagian tengah bibir aja. Jadi di sini aku mau pakai eyeliner-nya, aku ambil juga dari si eyeshadow yang tadi aku pakai dan warnanya yang ini. Dan beginilah hasil makeup kali ini.
yang super warnanya juga masih ada coklat-coklatnya ya, walaupun warnanya kalah, warna eyeshadownya tuh kalah sebenarnya sama si blush on yang aku pakai kali ini, tapi gak apa-apa, dia udah aku seimbangin sama eyelinernya, super tebel dan wing banget juga. Ya beginilah hasilnya, semoga kalian suka dengan video aku kali ini, dengan makeup tutorial aku kali ini, dan untuk apa-apa aja aku pakai nanti aku bakal tulis di description box, jadi buat kalian langsung aja kalian baca. Dan kalau kalian suka dengan video aku kali ini, jangan lupa kalian like, kalian subscribe, kalian juga share juga boleh. Oke, video selanjutnya tunggu aja, pasti ada. Dadah.